Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku akan bagikan tips cara super mudah membuat flipbook dalam bentuk link web. Nah, ini berguna banget nih buat kalian para guru yang ingin berinovasi membuat bahan bacaan untuk siswa agar tidak membosankan. Oke, kita simak caranya ya. Let's check it out. Nah, di sini aku pakai dua aplikasi ya, Canva dan Heizen. Yang pertama, kita masuk dulu nih ke web Canva, yaitu canva.com. Seperti ini ya, tampilan web Canva. Oke, next step, kalian klik di bagian search, kemudian tulis book cover. Nah, di sana nanti muncul beberapa macam template ya. Banyak sekali variannya, kalian bisa pilih atau bisa bikin sendiri melalui pilihan yang pertama, create a blank book. Oke, kalau ini adalah tampilan dari pilihan create a blank book. Jadi di sini kalian bisa mendesain sendiri isi bukunya. Di sebelah kiri ada beberapa menu seperti elemen, gambar maupun teks. Kemudian jika ingin menambahkan halaman bisa klik seperti lembaran buku berangka 1 yang ada di bawah sebelah kanan. Oke, selamat mencoba. Nah, ini tampilan sederhana desain buku yang aku buat, covernya seperti ini dengan judul Kerajaan Buatalo Sultan Hasanuddin. Nah, ini sederhana banget ya, kalian bisa buat semenarik mungkin. Oke, next, jika buku sudah selesai, kalian buat desainnya, cover beserta isinya sudah menarik. Nah, step selanjutnya itu kita akan buat tampilan buku tersebut seperti terlihat sedang dibuka, lembaran-lembaran buku yang sedang dibuka. Nah, cara yang pertama yaitu kalian klik titik tiga yang ada di bagian kanan atas. Nanti tampilannya seperti yang ada di sebelah kanan bukunya ya. Nah, setelah itu kalian pilih Heizen Flipbook yang ada di sebelah kanan icon download. Oke, akan muncul kotak dialog all page, jadi itu konfirmasi halaman yang akan kalian jadikan tampilan buku. Kemudian kalian klik save. Nah, setelah buku sudah tersimpan, kalian jangan klik continue editing ataupun go to your home page, tapi klik view in Heizen Flipbook. Nah, di sana kalian akan diarahkan ke web Heizen untuk membuat tampilan bukunya. Let's go to the Heizen website, check it out. Oke, ini dia buku yang sudah kalian buat, langsung ada di tampilan utama website Heizen. Di sini kalian bisa menambahkan tampilan buku yang sudah kalian buat untuk terlihat seperti majalah yang sedang dibuka. Nah, pilihannya ada di menu sebelah kiri. Kalian bisa klik page effect. Nah, di situ ada beberapa pilihan. Misalkan ingin terlihat seperti majalah, kalian tinggal klik magazine dan seterusnya. Boleh dicoba. Nah, ini dia tampilannya. Nanti bisa dibuka-buka seperti ini, seperti kita membuka majalah ya. Ini ada 3 yang sudah saya buat, tapi 2 dengan buku yang sama karena kemarin saya sedikit mengedit dari pembuatan flipbook yang pertama. Selamat mencoba, semoga berhasil ya. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Seru juga ya mainan kayak gini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.